Tempat DJ ni bang. Tempat aku apa san malam tempat kau siang weh. Saya datang daripada mesin masa bang. Lain macam kau. Serius ah. Apa DJ ni bang? Tak ada lah. Gila-gila lah bang. Tak ada DJ. Gila-gila bang. Terima kasih bang. Serius ah kau kat France weh. Serius ah kau kat France. Gila-gila bang. Memang tak memang itulah tahu tu tak relax ah. Oh, first time weh aku dapat orang France weh. Saya orang Malaysia bang, tapi duduk sini. Ya, lama kau duduk sana. Tu aku terkejut. Aku kat aku ni dah 2 pagi. Terkejut bang, terkejut. Muka dia timur muka orang Malaysia, tapi kenapa siang kan? Gila bang kan. Memang tak relax ah. Tak, macam mana kau boleh terlepas? Saya 10 tahun dah bang kat sini, 10 tahun. Serius ah. Macam mana kau boleh terlepas sana? Bujang. Macam mana? Saya belajar sini bang. Oh, kau belajar kerja terus kat sana. Ya, yeah, betul. Saya belajar, habiskan degree master 1, master 2. Lepas tu saya kerja. Kerja apa kat sana weh ada? Kerja tengoklah kerja apa abang ni. Kalau macam kita orang macam saya sendiri lepasan engineering. Saya buat mechanical dulu, master in mechanical engineering. Mantap. So, kita tengoklah kalau kata peluang kerja dalam mechanical dalam mechanical industry, then itu jelah hentam satu kali. Sorry, best and best. Abang nama siapa bang? Mr. M gila-gila bang. Mr. M nama nak popular saya kan? Saya Mr. Zack. Saya Mr. Zack. Eh, kau kalau kat Malaysia asal mana be? Saya kalau apa lahir bang, saya actually lahir di KL, di Pantai Dalam, Setapak. Pantai Dalam. Kau ni mandai je. Sejak bila KL? Bukan, saya lah. Saya di Pantai Dalam. Ada rumah di Pantai Dalam dan Setapak. Dua-dua. Aku sebelah Setapak. Tapi saya selalu lepak sana lah. Oh, iya ke? Saya selalu lepak. Saya selalu lepak sama ada Shah Alam. Pak Shah Alam, kita ada office kat Shah Alam. Lepas tu mertua saya pun duduk di Shah Alam. Oh, iya ke? Ni, jadi saya selalu lah. Ni kau bini, laki bini kat France kan ni? Saya bukan laki bini, anak-anak saya semua lahir sini bang. Ya Allah, bestnya. Bunta rezeki kau. Anak-anak saya 5 orang bang. Okey, aku nak tanya kau macam aku lah ni. Ada kalau aku nak bekerja dekat France, apa kerja yang boleh kerja lah? Kalau orang biasa tak ada kelulusan lah. Susah juga tu lah. Melainkan, tapi first thing first, abang nak kena datang tu dalam keadaan stable lah. Stable tu maksudnya mungkin abang kena dapatkan dulu visa. Okey, tahu. Mungkin stable nak ni kena duduk kat sana setahun, kok setahun jadi nganggur kat sana kan nak cari kerja kan. Itu satu, tapi itu satulah. Yang kedua ni abang kena dapat satu reason yang kukuh untuk dapatkan visa. Itu paling penting. Betul tak? Abang can stay as a pendatang haram lah. Tapi kalau itulah, kalau dah tak ada choice, kita pun tak tahu apa macam mana nak buat nak ikhtiar macam ni kan. Itulah pasal. Aku itulah bangga siap. Abang umur apa ni? Aku umur dah tua lah, 38. 38 kan? Abang duduk lepak dekat Shah Alam lah. Kat Sentul. Terbaik bang. Ui, best lah. Aku bangga siap ada anak Melayu dekat sana. Ni sekarang left hand drive ke ni? Left hand drive lah? Saya left ni, saya left. Left hand drive lah? Left hand drive. Left hand drive. Saya kira Man Kidal lah. Mantap siap. Siapa nama kau siap? Saya apa? Siapa nama? Nama saya Abu Zar. Tapi kau ni macam rancak, macam pandai bercakap. Kau YouTuber ke? Macam muka kau ada kau YouTuber? Tak ada bang, saya bukan YouTuber. Tapi memang saya minatlah nak buat benda macam tu kan. Kau buat apa tu weh? Jangan langgar depan kan. Hati-hati weh. Kereta ni dia smart car. Jadi kalau ada benda ni dia corner ke sini. Oh, aku pernah bawa smart car. 16 tak smart weh. Kan? Tak smart weh kau dah 16. Kau dah 16 langgar line tak smart weh. Dia bergegau kan. Dia apa? Dia tarik. Dia tarik. Apa jangan laju-laju. Tak nak pergi Johor je tu. Urgent. Hati-hati bang. Hati-hati. Macam mana pun hati-hati. Risiko besar dekat jalan raya ni. Saya pergi jalanan ni bang hari ni 6 jam. Kau gimana? Saya daripada Milan tadi. Sebab saya kerja sekarang ni. Saya daripada Milan. Saya daripada Milan settle kerja kat Milan. Saya terpaksa cross border Itali. Milan dekat Itali lah. Saya kena cross border apa? Itali dengan Switzerland. Lepas tu saya call Switzerland. Sekarang saya di Switzerland lah ni.
Belum masuk lagi. Sikit lagi. Di depan dia ni ada sister. Okey. Saya masuk France, baru saya balik rumah. Sebab rumah saya di France. Oh, 6 jam eh. Hello, hello, hello. Jangan putus wey. Aduh, aku tengah rancak borak ni. Hello. Hello, 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 hello. Kejap, kejap, kejap. Line tak clear. Kejap, 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 kejap. Relax, relax, relax. Tengah lagging wey. Tak. Betulah. Abang, abang ambil Instagram, ambil ambil WhatsApp ke? Apa Instagram, Instagram, Instagram. Instagram, Instagram, Instagram. Eh, aku cari Mr. M Project je.